Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, nabi akhir zaman kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Dewan Yuri Lomba Dai serta pemirsa yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan uraian hikmah dengan tema belajar sepanjang masa. Pemirsa rahimakumullah, belajar atau menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Setidaknya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu, kita akan mampu menundukkan makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena manusia memiliki akal atau intelijensi, sehingga kita dapat mencari ilmu yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Seperti dalam Mahfudzat yang mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim." Kalau bukan karena ilmu, niscaya manusia seperti binatang. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Dan alasan yang ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani. Pemirsa rahimakumullah, berbicara mengenai menuntut ilmu, tentunya ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Apakah syarat-syarat itu teman-teman? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Sayyidina Ali mengatakan, Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'i hadhi bayani. Ingatlah enam syarat berhasilnya mencari ilmu, akan ku ceritakan semuanya dengan jelas. Zakaun wa hirsyun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzi wa tulu zamani. Yaitu cerdas semangat, sabar dan ada biaya, juga didikan guru dan waktu yang sangat lama. Belajar tidak mengenal batas usia. Selama nyawa masih dikandung badan, janganlah berhenti belajar atau menuntut ilmu. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas merupakan dasar dari long life education atau pendidikan seumur hidup. Pemirsa rahimakumullah,
sebagai umat Islam, kita wajib menuntut ilmu dengan giat belajar agar kita memperoleh lebih banyak ilmu yang akan menemani dan menerangi kehidupan kita. Ilmu adalah cahaya yang akan mengusir kegelapan sekaligus menunjukkan arah kebaikan. Sesuai dengan kutipan dalam bahasa Inggris, "Learning is treasure that will follow its owner everywhere." Ilmu atau pengetahuanmu akan terus menemanimu selamanya. Jika kita tidak mau belajar, niscaya kebodohan akan menghampiri kita yang ujung-ujungnya akan menyusahkan orang tua kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalil. Hal terpenting dalam belajar adalah kita harus menerapkan filosofi padi, yaitu semakin berisi, semakin merunduk. Yang artinya, semakin kita berilmu, semakin rendah hati atau tawadhu. Dalam pepatah Jawa, ojo kuminter mundak keplinger, ojo citro mundak ciloko. Yang artinya, jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah, dan jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Sekian uraian hikmah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.